Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim ila hadratin nabi al-mustafa rasulillah sallallahu alaihi wasallam sya'unillahi lahumul fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim, ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalam ala abil qasimil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa ahlul uqdata min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil 'azim. Allahumma salli wa sallim wa barik 'ala sayyidina Muhammad. Al-fatihi lima ughliq wal khatimi lima sabaq. Nasirin haq bil haq. والهادي إلى صراطك المستقيم صلى الله عليه وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرب العظيم والرسول الكريم والملائكة المقربين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله خذ بيدي قلت حيلتي أدركني لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. فضيلة مسي مجلس فضيلة إمام شكري سلوغوه علي تنقص مسجد Al-Ahmadi, muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, anak-anak yang dirahmati Allah sekalian, alhamdulillah. Marilah pada malam ini kita memanjatkan rasa syukur yang setinggi-tingginya kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang telah mengizinkan kita semua untuk bertemu dan bersama pada malam ini. Pada malam ini saya teringat untuk membacakan sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebut, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, mal faqru akhsha alaikum walakin akhsha an tubsat alaikum ad-dunya kama busitas ala man kana qablakum fatuhlikukum kama ahlakashum. Nabi sebut, bukan fakir yang aku takut menimpa kamu, tetapi yang aku takut ialah dibentangkan dunia kepada kamu seperti mana dibentangkan dunia kepada orang-orang yang sebelum kamu. Maka pada ketika itu dunia akan memusnahkan kamu seperti mana dunia telah memusnahkan orang-orang yang sebelum kamu. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah sekalian, pada saat dan waktu yang sedang kita berada ini, kita berada pada saat yang sebegitu genting dan kritikal. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Genting dan kritikal ialah kerana
zaman yang sedang kita berada ini ialah zaman yang dunia telah datang melimpah-limpah dan mencabar keimanan kita dan akidah kita. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Terutamanya cabaran kepada kita-kita semua bagaimana untuk menyelamatkan generasi muda. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bagaimana untuk menempatkan mereka di tempat yang selamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kadang-kadang ayah-ayah dan ibu-ibu di zaman ini tercari-cari. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Apakah formula untuk dijadikan cara untuk menyelamatkan anak-anak yang berada di zaman ini? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ini situasi yang sedang mendepani kita. Sebagai contoh biasa, banyak ibu-ibu dan ayah-ayah bila mana cuti sekolah, anak-anak mereka dah mula risau. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Macam mana anak mereka bila saat balik duduk rumah nanti? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Ibu ayah kadang-kadang dia rasa selamat anak-anak duduk di asrama. Tetapi bila mana anak-anak balik rumah, dia mula fikir dan fikirannya mula kacau. Lagi panjang cuti, lagilah masalah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Hatta anak-anak yang jadi penghafal Al-Quran sekalipun, tak kira anak-anak yang hafal Al-Quran tu laki-laki ke perempuan ke, tapi kalau balik rumah, mak ayah mesti dah rasa pening. Bagaimana nak buat mereka menepani? Cukup nak kawal mereka dalam menggunakan handphone saja dah kacau dah. Allah Sina Muhammad. Ha, itulah isu. Begitu juga bagaimana kita nak melalui ataupun melalukan anak-anak kita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, di jalan yang terbaik ketika anak-anak kita mula masuk ke alam remaja. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dulu saya waktu mana internet mula masuk negara kita, saya waktu belajar di Mesir dulu pada tahun 1988. Saya balik pada tahun 1996. Waktu tu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sampai di Mesir, tulis surat kat mak, kat ayah, kata sampai. Lepas tu cerita sikit pengalaman naik kapal terbang Dialog Star, transit di Turki beberapa jam, meneruskan perjalanan ke Mesir, sampai di Mesir sebelum subuh hari Jumaat sallallahu alaihi wasallam Muhammad, dan mengikuti khutbah yang pertama pada hari Jumaat di Mesir. Sangat hebat menceritakan hak tu saja dah tiga lain dah. Tulis surat. Isunya hantar surat balik rumah sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Surat tu nak sampai tak sampai 2 minggu. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Waktu mak pula balas pula surat saya tu yang tulis mak saya, ayah. Dia bagi mandat ya. Nak kata apa kat anak dia, ikut mak. Mak pula tulis pula karang panjang juga macam anak dia juga. Sallallahu alaihi wasallam.
Lepas tu surat tu nak sampai tak sampai, 2 minggu pula, sebulan semua. Masalah Sayyidina Muhammad lebih kurang 7 tahun duduk Nusaya, balik balik Malaysia. Masalah Sayyidina Muhammad dalam setahun 2 tahun gitu, masuklah teknologi internet. Masalah Sayyidina Muhammad, dan orang mula pakai handphone. Saya sendiri, kawan tolong beli handphone besar tu, Motorola. Masuk dalam poket macam nak gelah, macam nak gelah poket-poket. Macam skuter bata. Tu pun belagak tak ada dah. Melenggak eh. Allah Subhanahu. Dan bila internet masuk, dengan mudahnya orang tulis email. Di depan komputer, masalah Sayyidina Muhammad, tulis, hantar. Lah tu juga sampai. Ambil cepat sungguh. Teknologi berubah. Waktu tu anak kecil-kecil. Dan dalam hati saya, bila mana internet masuk, saya kata, kalaulah anak-anak saya tak kerti internet pun tak apa. Tak risau. Risau. Kalau mereka dah boleh internet, masalah Sayyidina Muhammad, lepas tulis macam ni, S-E-X, habis, rosak. Musnah. Tapi alhamdulillah Allah selamatkan anak-anak daripada terjebak ke dalam kancah kejahatan. Dan waktu tu saya pesan, bila dah lepas mula reti ada Facebook, saya pesan, jangan duk like orang perempuan pada anak lelaki-lelaki. Pada anak perempuan, jangan duk like orang lelaki-lelaki. Pesan. Salah semua. Jangan ada teman perempuan pada anak laki-laki. Jangan ada teman laki-laki bagi anak perempuan. Waktu tu kita terfikir, macam mana aku nak buat anak-anak ni? Sebab kita ada formula dididik oleh mak ayah kita. Betul tak? Mak ayah kita didik kita ikut cara mereka. Di zaman mereka. Tapi kita nak aplikasi sepenuhnya yang mak ayah kita buat, kita tak boleh. Faham tak? Zaman berubah. Kita kena cari satu cara lain. Macam mana aku nak buat, nak bentuk anak-anak ni di zaman ini? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Maka tentang itulah cabaran kita dewasa ini. Satu masa, satu kumpulan Petronas jemput saya menyampaikan ataupun membimbing satu program Qiyamulail ini. Saya pun hadir dalam program Qiyamulail itu. Dalam Qiyamulail itu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, entah macam mana, dalam doa tu saya terungkap satu doa. Ya Allah, engkau selamatkanlah anak-anak aku di zaman mereka. Engkau selamatkanlah anak-anak kami di zaman mereka. Keluar macam tu, merambu ayat mata. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab kebimbangan kita terhadap masa depan anak-anak kita tu macam mana? Salah sayyidina Muhammad. Ini perasaan siapa? Ini perasaan setiap ayah dan setiap ibu. Contoh, anak kita kahwin. Bila anak kita kahwin, salah sayyidina Muhammad, kita ada anak perempuan. Orang minang anak kita. Itu satu lagi permasalahan. Mampukah si menantu aku ni nak bimbing anak aku ni? Soalan-soalan. Adakah dia boleh memberi kebahagiaan pada anak aku ni? Itu lagi satu persoalan baru. Sebab kita tengok banyak orang kahwin dan banyak orang tak bahagia. Ini zaman kita duduk ni. Kalau kita tengok statistik, kadar perceraian lebih banyak dan tinggi daripada kadar perkahwinan. Ni kita duduk situasi ni. Pasal apa? Sebab tersangat susah nak cari orang-orang yang soleh di zaman dah. Maka sebab itu Imam Ahmad radhiyallahu taala anhu
Sesaat orang tanya, Maulana Syekh, kami nak tanya, anak perempuan Maulana Syekh nak bagi kahwin dengan siapa? Jawapannya satu ya, orang soleh. Orang soleh. Pasal siapa orang soleh? In ahabbaha akramaha wa in baghadaha lam yuzlimha, kata dia. Kalau kahwin dengan orang soleh, kalau dia kasih pada anak aku, dia akan memuliakan anak aku. Tapi kalau dia membenci anak aku, dia tidak zalimkan anak aku. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka sebab itu kita jumpa banyak jawapan. Oh, nak habaq kata zaman ni susah cari orang yang baik-baik. Kalau mai orang yang ada agama, kalau mai pada kita orang yang berakhlak, kahwin kalah dia dengan anak kita. Jangan duk tanya dia kerja apa. Sebab kerja tu tak menyelamatkan pun. Yang akan menyelamatkan anak kita ialah agama. Yang akan agama orang yang akan hidup dengan anak kita. Maka sebab itu Nabi kita sebut dalam sebuah hadis, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Idza ataakum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu fa in lam taf'alu takun fitnatun fil ardi wa fasadun 'arid. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bila datang kepada kamu orang yang kamu redha tengok agamanya, tengok akhlaknya, kamu puas hati. Mai masuk bina anak kita, kamu redha tengok agama dia, tengok akhlaknya. Apa Nabi suruh ketika itu? Fazawwijuhu, kawinkanlah anak kamu dengan dia tu. Fa in lam taf'alu, tapi kalau kamu tak buat macam tu, kamu berkira hak mana lain pula? Kamu rendahkan satu agama dan akhlak. Takun fitnatun fil ardi wa fasadun arid, akan berlaku pada kamu fitnah di atas muka bumi dan kerosakan yang merebar. Itulah masalah. Bila main dengan anak kita, kita tanya kerja apa. Ada sekali tu tanya kerja apa, orang menghantar. Orang merisik tu, orang tengah. Kata anak dia, anak seorang tu kenal dekat anak dia ni, anak dia perempuan. Soalan dia tanya, kerja apa? Memang macam tu orang tanya kan. Kalau masuk Minang ya, soalan pertama, kerja apa? Tak ramai orang tanya, dia sembahyang atau tak? Betul tak? Banyak orang tanya, dan semua orang tanya, kerja apa? Kawan ni orang kampung, dia kata, kerja apa? Dengar kata, dia driver. Oh, sebut-sebut driver tak semangat langsung. Lepas tu bagi jawapan, anak kami ni masak pun tak pandai ni. Tolak lah tu maknanya. Akhir lepas tu terjumpa pula dengan kawan orang tengah ni di market. Hari tu lupa nak tengok, driver apa? Driver lah. Dengar tu dia driver kapal terbang. Tunggu bujuk orang kawan tu. Itulah tanya sebab tanya kerja. Mana dia reti? Dia driver semua. Tuan-tuan, masalah Sayyidina Muhammad. Begitu. Ini penyakit umat ini. Nabi kata, bukan aku takut fakir menimpa kamu, tapi aku takut dunia dibentangkan kepada kamu. Totak dunia tu. Kerja apa? Tuan bayar pondok tak layak. Itu dunia. Itu aku takut, kata Rasulullah. Soalan Sayyidina Muhammad. Jadi bila mana bukan ukuran agama jadi keutamaan, maka rosaklah masyarakat. Nabi kata, kalau kamu tak buat macam tu, takun fitnatun fil ardi, akan berlaku fitnah di atas muka bumi. Wa fasadun arid, dan berlakulah kerosakan yang melebar di atas muka bumi. Agama penting. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Agama penting. Hari ini kita duduk di zaman umat Muhammad buta agama. Tak reti agama. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan Nabi sebut dalam sebuah hadis,
Tunkahul mar'atu li arba'. Orang perempuan itu dikahwini dengan sebab tiga. Lima liha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha fasfar bidhati din, kata Rasulullah. Orang perempuan dikahwini dengan sebab empat. Lima liha kerana harta dia. Wali jamaliha kerana kecantikannya. Wali hasabiha kerana keturunannya. Dan kerana agamanya. Ada orang kahwin sebab dia berharta. Saya jumpa dengan satu orang yang bersama dengan satu orang. Hak laki-laki ni nampak muda. Hak perempuan nampak tua. Dan dampak tu macam merapat. Tapi saya nak kata laki bini saya tak gamak. Cara intim tu macam-macam suami isteri, tapi nak kata tu tak lepas sebab muda sangat. Opa-opa tuan-tuan, tu laki dia, hak ni bini dia. Perempuan tu tua, laki-laki tu muda. Sallallahu alaihi wasallam. Allahu akbar. Sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu baru ketahuan, kata perempuan ni harta dia banyak. Sallallahu alaihi wasallam. Bendang bergelung-gelung kalau di kedai ni, bendang gelung-gelung kaya. Orang kampung kita motor pun tak ada. Sana sana Muhammad naik basikal je, tapi bendang bergelung-gelung kaya. Sana sana Muhammad. Jadi orang mengahwini seseorang itu kerana harta yang pertama. Yang kedua kerana cantik. Sana sana Muhammad. Yang ketiga kerana keturunan. Banyak orang kahwin kerana cantik. Pilihannya ialah kecantikan. Dan ada orang kahwin kerana keturunan. Kalau kahwin dengan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, anak businessman, diharapkan isteri dia pun dapat membantu dia sebagai seorang ahli perniagaan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tok wan saya, tok mentua. Mak mentua saya pakar matematik, mak mentua saya. Tok wan mentua saya orang duit banyak. Duit banyak ni merujuk kalau orang Kedah tu menang benang banyak. Jadi tok wan mentua saya pilih mak mentua saya Sallallahu alaihi wasallam Muhammad jadi menantu dia sebab mak mentua saya pandai matematik. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Cuma tak leh cikgu ya. Pandai matematik dia cakap, dia congok dia dapat. Anak-anak dia pun tak sehebat dia. Jadi subhanallah, Sallallahu alaihi wasallam Muhammad jadi seseorang memilih seseorang pilihan dalam hidupnya. Di antara kena keturunan. Orang yang kahwin dengan anak tok guru, dia harapkan insya-Allah anak dia akan jadi ulama. Begitulah keturunan memainkan peranan yang penting dalam bentuk anak-anak dan generasi yang akan datang. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau ayahnya guru Quran, anak pun turun juga mahir dalam Al-Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan ada orang yang pilih perempuan kerana agama. Mungkin rupa taklah sangat. Mungkin apa pun tak ada kelebihan apa kecuali dia ada agama, dia kuat agama. Nabi kata fadhfar bidhatiddin, pilihlah yang ada agama. Tuan-tuan, daripada situ dapat kita faham agama sangat penting. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab itu Nabi, sebab itu para ulama sebut, didiklah anak kamu untuk didiklah anak kamu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, dengan didikan
di zaman mereka. Mak ayah ni dia kena didik anak-anak untuk zaman anak-anak tu, bukan zaman kita ni. Allahumma salli ala sayyidina. Sebab anak-anak akan hidup di zaman dia, jadi didik anak-anak untuk mereka selamat di zaman depan. Tuan-tuan, masya-Allah, selamat Muhammad. Sudah pasti masa depan ialah Islam. Masa depan ialah Islam. Mana-mana ibu dan ayah yang gagal memahami masa depannya Islam, jadi dia lagi sekali telah menggagalkan masa depan anak dia. Ayah saya waktu dia hidup, dia cerita satu cerita. Kawan dia, bismillahirrahmanirrahim, kawan dia ni, Ustaz Al-Sinam Muhammad, menjadi seorang putih, menjadi sekolah Inggeris. Dia lahirlah, membesarlah dia dalam satu sistem yang dinamakan sistem pendidikan orang putih. Bila anak ni mendewasa dan dah pun ada profession, ada kerja, ketika tu anak dia, masya-Allah, Sayyidina Muhammad bercakap dengan ayah saya, dia menyalahkan anak, dia menyalahkan ayah dia yang tidak menghantar dia ke sekolah agama ataupun sekolah pondok. Sebab dia nampak di zaman ini, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, siapa yang ada didikan agama, dia selamat. Siapa yang tidak ada bekalan didikan agama, kalau Allah tak selamatkan, dia tidak akan selamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Orang ni kalau tak ada basic agama, tuan-tuan, bila depan dengan orang yang ada agama, dia rasa rendah diri sangat. Betul tak? Dia tak ada basic agama. Bila depan dengan orang yang ada agama, yang tak agama, dia rasa dia rendah diri. Dia kata, saya bukan didikan agama. Tapi dia sudah pakai cara orang beragama. Cara-cara dia tu orang panggil ustaz. Dia kata, saya bukan ustaz. Itu contoh kata, ni zaman agama. Soalan saya nama Ahmad. Siapa yang ada didikan agama, soalan saya nama, dia utama. Sekalipun seorang tu segi jawatan, kedudukan mungkin tinggi, tapi agama dia tak tahu, dia akan kena rasa, dia akan rasa dia kecil dan rendah diri. Maka saya syukur dan terima kasih kepada orang tua saya. Waktu tu orang pakai dua hantar anak ke sekolah menengah. Orang tua saya hantar ke sekolah agama. Waktu tu rasa lekeh ngaji solat agama. Salah sinar Muhammad. Orang tu pergi sekolah sains. Orang tu pergi ngaji Jepun. Orang tu pergi ngaji mana. Salah sinar Muhammad. Tapi tuan-tuan, subhanallah, betul kata ulama, didiklah anak kamu untuk di zaman mereka. Salah sinar Muhammad. Ya, subhanallah, salah sinar Muhammad. Akhirnya, walaupun kawan-kawan duk biasa panggil nama waktu mengaji, tapi bila mai zaman ni depa tak sanggup nak panggil nama lah. Katakan Allahumma salla, keutamaan ilmu agama. Maka subhanallah, Allahumma salla ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, kalau ada anak, masih belum terlambat. Kalau ada anak dah tak ada, tuan-tuan, jangan kecewakan pula cucu kita. Kalau anak-anak kita masih belum faham halal tujuh hari depan, fahamkan soalan Sayyidina Muhammad. Katakan anak-anak, ayah nak seorang cucu ayah jadi hafiz. Ayah support tak apa? Ayah nak cucu ayah seorang jadi tok guru, jadi ulama. Ayah support tak apa? Tuan-tuan, soalan Sayyidina Muhammad, sebab masa depan yang sebenarnya lah lepas kita mati. Tuan-tuan bayangkan, kalau yang menyembahyangkan anak kita ialah anak yang kalau yang menyembahyangkan jenazah kita anak kita sendiri.
Kalau kita boleh gambarkan, saya teringat satu jasa orang tua saya. Walaupun dia tak habaq, tapi dia ajak kami kalau balik kampung. Saudara saya Muhammad, orang tua saya, dia orang Kota Kuala Muda. Kalau balik kampung, sebelum masuk kampung, ziarah pak-pak menakan, mak menakan, pus papa. Tapi dulu ayah ajak singgah di kubur Tok Wan. Singgah di kubur Tok Wan. Jadi bila singgah di kubur Tok Wan ni, dari budak kami lengkong kubur Tok Wan, ayah baca lah. Qul wallah, tu zikir, apa semua. Lepas tu dia berdoa. Tak tahulah berapa puluh dan ratus kali masuk ataupun ziarah balik kampung. Beratus kali itulah tak pernah berhenti daripada tak ziarah kubur Tok Wan sebelum masuk kampung. Sampailah saya balik Mesir. Bila saya balik Mesir, masalah saya nama Muhammad, hari pertama sampai di rumah, kata ayah saya, jom kita ziarah kubur Tok Wan. Jadi saya pun ikutlah orang tua pergi ziarah kubur Tok Wan. Turun-turun kereta tu, langsung pergi lengkong kubur Tok Wan. Bila duduk-duduk tu, kata orang tua saya, hang baca. Hang baca. Mana hang buat tali pula. Akhirnya saya pun baca. Bila saya baca, saya terfaham. Oh, hak ni yang ayah suruh buat kat dia nanti. Fahamlah. Saya fahamlah. Mana ayah yang duk ajak selama ni buat macam ni, dan hari ni dia suruh saya baca, itulah yang dia suruh buat kat dia esok. Akhirnya bila dia meninggal, selamat, saya nak sulung. Tugas jadi imam saya tak bagi pada diri saya. Sebab saya nak sulung, dia saya tahu, walaupun ayah tak pernah habaq, tapi saya tahu dia suruh saya jadi imam. Salah saya nama Muhammad. Bila saya ambil tugas itu dah, jadi imam, salah saya, dan kami memandikan ayah sebelum daripada disembahyangkan. Waktu nak turun dalam kubur, salah saya, adik-adik saya, semua ustaz. Ayah saya cikgu. Dia tak mahu kami semua jadi cikgu. Semua dia nak bagi diri ustaz. Semua mengaji Mesir. Di Bilal, turun dalam kubur, saya menitik yang mata. Biar adik-adik berkata turun dalam kubur, turun ayah dalam kubur, saya menitik yang mata. Allah, sampai dah harapan ayah. Alhamdulillah Muhammad. Baca talqin. Kami tak bagi kat siapa pun. Kami ustaz, anak-anak ayah. Kami baca talqin tu ayah. Kami harap dia berbahagia di alam sana. Tu saya kata. Itulah juga saya nak esok kalau saya tak ada anak-anak saya buat macam juga kat saya. Tentu apa sama abang kali. Tuan-tuan, kalau kita dah terlepas anak, tapi jangan terlepas cucu. Lebih-lebih lagi, jangan bagi dalam keluarga kita, jangan bagi dalam keluarga kita tidak ada anak yang dalam keluarga tidak ada hafizul Quran. Jangan. Bagi dalam rumah kita seorang yang hafal Quran. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Sebab seseorang yang hafal Quran, sallallahu alaihi wasallam Muhammad, Nabi sebut dia akan dapat memberi syafaat kepada 10 orang ahli keluarganya yang sudah wajib masuk neraka. Allahu akbar, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tentulah mak ayah masuk sekali lah. Jadi tuan-tuan, hak lepas-lepas. Macam mana kita dah lalu dah hak lepas. Tapi jangan kita mencipta kegagalan untuk hari depan. Kita masih ada peluang. Ustaz, cucu kami pun tua-tua habis dah. Besar-besar habis dah. Tuan-tuan, masih ada peluang. Tuan-tuan, carilah tahfiz mana-mana. Cari anak tahfiz tu. Bagi anak angkat seorang. Salah, senang. Support dia. Sama lah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Satu orang tua, dia belah saya. Kami pun tak cek dia punya background dia. Tapi dia selalu hantar beras.
Han tak berah main tahfiz. Sebulan sekali mah han taklah dua kampi berah. Salah senang Muhammad. Sampailah anak nak tahfiz panggil Tok Wan berah. Sebab tak ramai orang hantar berah, tapi dia dua hantar berah. Main betul hantar dua kampi, dua kampi, dua kampi. Sampai anak nak tahfiz panggil Tok Wan berah. Tuan-tuan, bila dia mati, masya-Allah selamat. Ustaz Tafiq kata, jom kita baca Quran kat dia. Jom kita baca Quran kat dia. Anak Tafiq buat. Tuan-tuan, hari itu kematian dia, mereka hantar 30 juzuk Quran kat dia. Dan sudah pasti Masalahnya Sina Muhammad, orang ini berbahagia ketika mana dia mendapat limpahan hadiah dan kurniaan daripada anak-anak Tafiq. Saya pernah jumpa tu cerita dalam satu kitab. Satu masa, satu orang dia berjalan. Jalan. Tiba-tiba sampai di kubur mengantuk. Tak mampulah nak melangkah, akhirnya rebah tidur. Dalam tidur tu dia mimpi, dia tengok orang-orang dalam kubur. Keluar daripada kubur, mengutip sesuatu di atas kubur. Pak kutip, 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 kutip. Dalam ramai-ramai dia tengok, dia tengok satu orang tua. Hak tu yang tak mengutip. Duduk relax tengok orang kutip. Dia tak kutip apa-apa. Akhir orang ni pergi tanya Pak Long tu, Pak Long, Pak Long tak mengutip kan Pak Long? Lepas dia kutip apa? Lepas dia kutip lah orang tu hantar-hantar kan lepas. Pahala qul wallah, pahala fatihah, doa-doa, salah sinar Muhammad. Tu Pak Long. Pak Long tak apa dah. Pak Long kaya dah. Kaya. Pak Long ada anak hafal Quran. Doktor muka dunia. Salah sinar Muhammad. Dia jual makan-makan. Orang nak beli dia jual lah. Tak ada orang beli, dia baca Quran. Sehari dia khatam Al-Quran. Sehari dia akan khatam 30 juzuk Quran. Tak ada orang beli, dia baca Quran. Dia mengulang Quran. Salah sinar Muhammad. Dan dia hadiahkan kat Pak Long. Salah sinar Muhammad. Pahala 30 juzuk Quran. Sehari. Isup hantar lagi, isup hantar lagi, isup hantar lagi. Tu dia kata, Pak Long kaya dah. Akhirnya subhanallah, masalah Sayyidina Muhammad, orang ni, isup siang, dia pergi tengok atas market. Ada tak budak yang jual makanan, hafiz Quran? Pergi tengok sungguh, ada satu budak muda, masalah Sayyidina Muhammad, dia jual makanan, orang mai beli, dia jual, tak ada orang beli, dia baca Quran. Sehari habis 30 juzuk Quran. Kata dia, beruntunglah Pak Long tu. Untung sungguh, kata dia. Akhirnya, subhanallah, tak apa. Lama lepas tu, dia mimpi pula. Orang keluar daripada kubur, Rasulullah Sayyidina Muhammad mengutip-mutip benda atas kubur, dicari Pak Long tu. Tengok Pak Long tu mengutip lah. Hari tu tak kutip. Hari kutip. Pak Long, kenapa Pak Long mengutip hari ni? Hari tu tak kutip. Anak Pak Long mati dah. Anak dia mati dah. Akhirnya subhanallah, esok siang dia pergi market, tengok-tengok tempat tu kosong. Mana pergi budak ni? Mati dah. Tuan-tuan, soalan itulah nilai anak-anak yang soleh. Sebab itu tuan-tuan, baru ni saya jumpa satu orang khidmat kat saya di Kuala Lumpur. Dia khidmat cek apa ni, kuliah sana, kuliah sini, dia khidmat bawa saya. Dalam kenai-kenai tu, saya kata, kenai-kenai tu, saya kata, anak borang? Tak ada, Ustaz. Tak ada anak? Kenapa tak ada anak? Bini tak boleh beranak. Jadi macam mana? Dia abang bini dia macam mana, atau ada masalah nak beranak, tak boleh beranak. Lepas tu, masalah Sayyidina Muhammad, orang rumah saya kata, tu tak kahwin lain. Tu duk fikir apa? Fikir apa? Dia kata nak kahwin lain kesian. Kesian ni kat isteri ni. Ya, kata rumah saya kesian, kesian. Tapi kena kesian kat kita lagi. Segi zahir kesian apa? Segi sebenar kesian apa? Kesian tak ada anak. Siapa nak tolong dalam kubur esok nak tak ada? Dia begitu fikir. Faham tak? Segi apa ni, tuntutan
kemahuan berkahwin, salah. Hak tu memang lumrah, hak tu tak payah abang. No, tapi siapa nak doa kat kita waktu hilang kubur anak tak ada tu? Salah Sayyidina Muhammad. Waktu kita hidup, dengan saat kita mati tak sama. Waktu kita hidup, salah Sayyidina Muhammad, dan waktu kita mati tak sama. Waktu kita mati, kita perlu anak-anak kita. Waktu kita hidup, anak-anak perlu kita. Faham tak? Waktu kita mati, kita perlu anak-anak kita. Allahumma salli ala sayyidina, nak doa kat kita. Ni tuan-tuan kita mengaji. Ada pahala tak? InsyaAllah ada. Tuan-tuan kata macam ni, ya Allah, saya pergi lepas pengajian lagi, lepas kuliah, lepas ceramah lagi. Ya Allah, kalau dah ada pahala malam ni, ya Allah, kami mengingat kuliah ni, engkau hadiahkanlah pahala ni pada mak ayah kami dalam kubur. Niat macam tu. Setiap tuan-tuan buat kebajikan apa, lafaz macam tu. Ya Allah, kalau dah ada pahala kami buat ni, ya Allah, sampaikanlah kepada mak dan ayah kami. Sampai tuan-tuan. Sebab jamin daripada hadis, awwaladin salihin yad'u lahu, ataupun anak yang soleh yang selalu mendoakan kepada dia. Bila seorang tu mati, amal dia putus kecuali tiga perkara. Sedekah jariah, anak yang soleh yang selalu mendoakan dia, yang ketiga ialah ilmu yang orang mengambil manfaat daripada ilmu dia. Ya subhanallah, sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Maka tuan-tuan, itulah yang kita harapkan pada saat dewasa ini, iaitu lahirkanlah anak-anak yang soleh, anak-anak yang solehah melalui pendidikan agama yang kita asaskan pada mereka daripada mereka budak sampai mereka mendewasa. Kalau dah terlepas dah zaman mendidik, mereka dah mendewasa, dah besar dah, tuan-tuan, masih ada peluang. Daripada Kuala Lumpur, tuan-tuan kena tanya, duk tali anak di Kuala Lumpur kena tanya, hampa duk ada kuliah tak? Hampa duk pergi kuliah tak? Kalau apa kata tak pergi, mak, pasal apa tak pergi? Tak ada, mak, pergi, carilah seminggu sekali hadir kuliah. Pasal apa nak bagi dia faham ni? Hai, kita cakap malam ni. Soalan Sayyidina Muhammad tak sama dengan depa habaq. Dia tak sama macam kita habaq dengan tok guru habaq, tak sama. Tuan-tuan, subhanallah, maka itulah cabaran kita dewasa ini, ialah untuk membahagiakan diri kita dan keturunan kita, anak cucu kita di dunia dan juga di akhirat nanti. Yang baik daripada Allah kurang saya sendiri. Jazakumullah khairan katsiran. Soalan Sayyidina Muhammad, saya syukur dapat sampai. Sebenarnya tadi ini naik kereta sampailah, cakap ibu ini tidur ya. Tapi bagus juga no. Kalau celik tu lambat sampai 2 jam lebih. Tapi bila tidur tu sampai lah, alhamdulillah. Sebab hari ni sibuk sangat, tapi mujur lah mereka tolong khidmat bawa kereta. Jadi alhamdulillah sampai. Saya takut juga ceramah ni saya pun mengantuk. Tapi bila dah tidur, alhamdulillah, tak nampak kalau saya mengantuk no. InsyaAllah no. Dan saya nak tuan-tuan faham dan sama-sama kita amalkan dan jemput pada semua anak jemaah yang ada. Kalau tuan-tuan terlajak pi ke Lostar tu, lajakkanlah tuan-tuan ke pondok saya, di pondok Darsa di Kuala Narang, insyaAllah. Fajazakumullah al-kathira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا بهدايتك اللهم نور قلوبنا كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار صلى الله عليه وسلم الحمد لله رب العالمين